Jembatan penyeberangan di ruas tol Jakarta Outer Ring Road kilometer 7 dekat res area BSD ambruk pada Minggu malam karena ditabrak truk trailer yang membawa alat berat. Akibatnya pihak Jasa Marga pun menutup akses tol dari dua arah. Ya, beginilah kondisi jembatan penyeberangan di ruas tol BSD yang ambruk akibat ditabrak truk trailer yang melintas. Saat melintas, trailer membawa alat berat yang diduga memiliki ketinggian yang melebihi ambang batas sehingga tersangkut pada jembatan. Akibat peristiwa ini, petugas Jasa Marga menutup akses tol dari dua arah hingga menimbulkan kemacetan. Penutupan jalan tol di kawasan ini akan dilakukan hingga proses evakuasi jembatan selesai. Namun dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk proses evakuasi jembatan yang ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pada saat kejadian, arus lalu lintas jalan tol dari arah BSD menuju Jakarta sepi. Ya, ini ada kelalaian dari pengemudi, dia tidak akurat dalam memperkirakan ketinggian alat berat yang dia bawa, kren ini, dengan ketinggian jembatan yang akan dia lewati. Itu poinnya. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita berkoordinasi dengan semua instansi yang ada, di sub, PT Jasa Marga, kemudian dari Bintaro terutama untuk mendatangkan alat berat agar segera ada menggeser jembatan yang sudah miring dan rubuh.